aku ini anak orang miskin. Sekolah saya berbeza sikit. Dari rumah perlu ke sekolah, dia mengambil 9 jam lah. Kadang-kadang kalau jalan terputus, terpaksa jalan kaki. Kalau kami berjalan kaki, memang kami pakai kaki ayam supaya tak jatuh. Ibu bapa saya bekerja sebagai guru di skema gandai. Mak saya cakap kalau nak berjaya mesti ada usaha. Pada 26 November yang lalu, saya mendapat 5A dan saya rasa pengorbanan masa saya selama ini, usaha saya tidak sia-sia. Saya bermula main bola sejak 2 tahun yang lepas. Saya melihat ayah saya yang bermain bola dengan rakan-rakan guru yang lain. Wah, bestnya, dia bilang. Sekarang ini pula, saya nak ceritakan pasal kem bola. Bila result keluar untuk peserta yang dapat predikatif, nama saya tersenarai dalam senarai itu. Wah, saya rasa masa itu macam mimpi saja. Jadi, saya tepuk-tepuk. Tepi, pop-pop. Pergi ke Cardiff City memberi saya lebih berkeyakinan dan saya lebih yakin yang saya boleh menjadi seorang pemain bola sepak. Tahun ini masih ada kem bola, tapi saya bukan partisipan lagi. Saya jadi sebagai mentor. Orang ajar, tunjuk apa yang perlu dibuat. Ada orang juga bagi ucapan-ucapan lah. Saya rasa terharu dan gembira juga lah sebab mereka menghargai saya sebagai mentor. Jangan berputus asa dan teruskan bermain bola.